Mengakhiri kuliah kerja nyata mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung, menggelar malam keakraban bersama pemuda-pemudi Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Malam keakraban diisi dengan silaturahmi dan menikmati makan malam di pinggir pantai desa. Selain muda-mudi yang tergabung dalam Karang Taruna desa setempat, acara tersebut juga dihadiri para kepala dusun dan ketua RT hingga kelompok sadar wisata. Ketua kelompok KKN IAN SAS Bangka Belitung Hendra mengatakan pelaksanaan KKN di Batu Belubang telah berlangsung selama 40 hari. Berbagai kegiatan pengabdian dilakukan mahasiswa, seperti mengadakan bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah dasar hingga melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat. Sementara itu, generasi muda Desa Batu Belubang mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan para mahasiswa selama masa KKN. Menurut mereka, kegiatan-kegiatan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Utamanya yaitu kegiatan, inti dari kegiatan mana sesuai dengan tema yang telah kami diadakan dari kampus itu adalah masyarakat sehat, masyarakat sejahtera dan masyarakat sehat. Nah, jadi di sini ada juga mengadakan keadaan apa kegiatan vaksin gitu untuk masyarakat di Desa Batu Belubang. Sangat bagus ya kerjasamanya kami yang awal-awal itu kami melakukan silaturahmi dulu gitu. Sangat welcome gitu pada kami, apalagi kayak kan Rauna, Irmas, Irmus yang ada gitu untuk pemuda yang ada di Desa Batu Belubang. Baik, kami dari pemuda-pemudi Batu Belubang sangat terima kasih kepada mahasiswa KKN yang berpartisipasi di desa kami. Saya sangat mendukung kegiatan mereka. Seperti adanya kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak, terus ada pengelolaan wisata seperti spot foto, dan kami melakukan kegiatan budaya dan melibatkan mahasiswa KKN. Di Desa Batu Belubang memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan dan perikanan, potensi pariwisata. Dengan adanya mahasiswa KKN selama 40 hari kemarin, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa Batu Belubang. Ismail Muridan, Mobile Jurnalis Desa melaporkan.